dengan segala hormat saya mengundurkan diri sebagai ketua DPC PDI Perjuangan di Kota Metro. Ini tidak mudah buat saya karena PDI Perjuangan bagi saya adalah rumah, tidak hanya sekedar partai politik yang mendidik saya, tapi saya juga mencintai segala hal yang di dalamnya. Di sana saya belajar untuk satu pikiran, perkataan dan perbuatan. Di sanalah saya belajar loyal, dan saya tidak mau mengkhianati hal-hal ideologi partai. Saya mohon maaf, saya tidak bisa melaksanakan penugasan berikutnya dari PDI Perjuangan untuk memenangkan pasangan Wati dan Komaru karena saya yang berhadapan sehari-hari, saya tahu persis beliau bukanlah orang yang seideologi dengan kami dalam memandang kebangsaan dan kebinekaan, memandang Indonesia dengan cara yang sama. Saya berterima kasih kepada PDI Perjuangan, khususnya Ibu Ketum yang begitu memegang prinsip, sampai dengan DKI pun beliau sangat mengawal agar DKI tetap terasa sebagai bangsa Indonesia. Peluang yang disodorkan cukup besar untuk menang, tapi beliau tetap mengedepankan ideologi, dan itu saya pelajari dari PDI Perjuangan. Termasuk ngambil keputusan hari ini dari belajar dari rumah, sekolahnya PDI. Termasuk mengambil keputusan hari ini, mempertimbangkan dengan luar biasa berat, tapi ini adalah yang saya pelajari dari sekolah partai, bahwa harus satu pemikiran, satu hati, dan satu kata, satu perbuatan. Saya tidak ingin menjadi pengkhianat yang mengecewakan. Saya bilang menangkan, tapi padahal langkah saya tidak demikian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada partai yang telah membesarkan saya, PDI Perjuangan. Dan untuk teman-teman yang berada di PDI Perjuangan, teruslah bergerak dengan hati nurani kalian untuk tetap menjaga ideologi kita. Tetaplah semangat. Sekali lagi saya mohon maaf, belum bisa memberikan kinerja yang terbaik selama 17 tahun saya di PDI Perjuangan. Tapi alhamdulillah, untuk di Kota Metro, di pileg terakhir, kami telah melaksanakan juga perintah partai untuk menang dengan 5 kursi terbanyak. Merdeka!